بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. الحمد لله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tanggal 9 Jumadal Ula 1442. Kita lanjutkan pengajian malam Kamis. Dan kitab Bulughul Maram sudah selesai alhamdulillah. Maka sekarang kita berpindah kepada kajian baru, yaitu kajian tafsir Al-Qur'an. Kajian tafsir Al-Qur'an sudah banyak di mana-mana, tetapi saya ingin menyampaikan di sini dengan metode yang mungkin ada berbeda. Yaitu sebisa mungkin apabila Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, karena ini adalah derajat yang paling tinggi dari metode tafsir. Misalnya pada surat Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siapakah mereka? Ternyata sudah ditafsirkan oleh Allah. Di dalam surat An-Nisa, Faulaika alladzina ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Kemudian martabat yang kedua adalah menafsirkan Quran dengan hadis. Kemudian menafsirkan Quran dengan perkataan para sahabat. Kemudian menafsirkan Quran dengan perkataan tabi'in. Dan insyaallah setiap pertemuan kita akan membahas satu halaman Al-Quran, insyaallah. Nah, kita sudah dua pertemuan. Pertemuan pertama di Masjid Nur Rahmah, itu tafsir Al-Fatihah. Kemudian yang kedua di Masjid Nur Jamil, ini surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Nah, sekarang di masjid ini kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 6 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Sawa'un 'alaihim, sama saja terhadap mereka itu. Angzartahum, apakah engkau memberikan ancaman kepada mereka? Am lam tungzirhum, ataukah engkau tidak mengancam mereka? La yu'minun, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditafsirkan, terlebih dahulu saya sampaikan ilmu qiraatnya. Angzartahum, ini boleh dibaca dengan dua bacaan. Bacaan yang pertama, bacaan jelas, a'angzartahum. Ini namanya bacaan tahqiq. Bacaan yang kedua, bacaan yang kurang jelas, yaitu a'angzartahum. Ini bacaan tashil namanya. Kalau panjenengan sudah pernah khatam Al-Quran 30 juz, panjenengan sudah pernah membaca bacaan tashil, yaitu a'jamiyun wa arabi pada surat Fussilat ayat 44. Laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Nah itu namanya tashil. Nah, tashil ini bisa juga diterapkan di sini. Anzartahum, meskipun ini bukan qiraah riwayat hafiz yang tersebar di Indonesia. Apa maksud dari ayat 6 ini? Orang-orang kafir sama saja dikasih peringatan atau tidak bakal beriman. Padahal buktinya banyak orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam. Sayyidina Umar dulunya kafir, akhirnya masuk Islam karena mendengarkan ancaman dari Al-Qur'an, mendengarkan bacaan Al-Qur'an oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabnya adalah yang dimaksud alladzina kafaru, orang-orang kafir di sini orang-orang yang sudah dicetak oleh Allah jadi orang kafir. Karena setiap kita manusia ini ketika masih dalam janin, dalam perut ibu sebagai janin, sudah dicatat oleh malaikat, ini nanti kafir, ini nanti muslim, ini nanti bahagia, ini nanti celaka, sudah ada catatannya. Ini nanti masuk surga, ini nanti masuk neraka, ada catatannya. Nah, maka yang dimaksud alladzina kafaru, orang-orang yang sudah dicap kafir oleh Allah, sama saja mereka dikasih ancaman atau tidak bakal beriman.
Maka maksud dari ayat ini, maksudnya adalah menghibur Nabi Muhammad SAW. Engkau tidak usah susah, kalau ada orang-orang kafir mereka itu diberi ancaman Quran, mereka malah tidak mau mendengarkan, malah mengejek Quran, malah tambah parah kafirnya. Enggak usah dipedulikan seperti itu. Kenapa? Karena kewajiban Nabi itu hanya menyampaikan. Mereka terima atau tidak terima bukan urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu demikian juga kita kaum muslimin, kalau menyampaikan suatu kebenaran diterima atau ditolak bukan urusan kita. Yang penting kita sampaikan. Kita sampaikan kepada pemerintah, wahai pemerintah Indonesia, kalau pengin Indonesia barokah, tegakkan hukum Islam. Mereka dengar atau tidak dengar bukan urusan kita. Yang penting sudah kita sampaikan, okay? Kewajiban kita hanyalah menyampaikan saja. Maka ayat ini sebagaimana kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ada orang-orang yang sudah dicetak oleh Allah sejak di perut ibunya sebagai orang kafir. Ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu Yahya bin Zakaria." Allah telah menciptakan Nabi Yahya bin Zakaria fi batni ummihi, dalam perut ibunya, mukminan, sebagai orang beriman. Wa khalaqa fir'auna, dan Allah sudah menciptakan Fir'aun fi batni ummihi, dalam perut ibunya, kafiron, sebagai kafir. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, kita semua tidak tahu, kita dulu waktu di perut ibu kita dicatat kafir atau muslim, kita enggak tahu. Karena itu marilah, karena kita sudah muslim, Islamnya diperbagus. Karena insya Allah kalau Islam kita bagus, sampai mati juga bagus. Insya Allah semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan, khatamallahu, Allah telah mensegel ala kulubihim, terhadap hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka. Tidak hanya hati dan pendengaran, wa ala absarihim ghisyawatun, dan pada mata-mata mereka ada tutup. Walahum, dan bagi mereka azabun azimun, siksaan yang besar, yaitu neraka. Allah sudah mensegel hati mereka, maksudnya hati tidak bisa menerima kebenaran. Kalau orang beriman yang hatinya bersih, melihat kebenaran adalah kebenaran, melihat kebatilan adalah kebatilan. Melihat pembunuhan adalah kezaliman, melihat kedustaan adalah kezaliman. Itu hati yang bersih begitu. Tapi kalau orang yang sudah hatinya kotor, tidak bisa melihat yang baik-baik, melihat yang buruk-buruk, enggak bisa. Enggak bisa membedakan. Demikian juga telinga mereka disegel oleh Allah, maksudnya tidak bisa mendengar kebenaran. Bukan berarti telinganya betul-betul tuli tidak mendengar apa-apa, enggak. Telinganya mendengar, tetapi tidak bisa menerima kebenaran sebagai kebenaran. Itu orang kafir. Mata mereka juga begitu, ada tutupnya. Bukan berarti buta enggak bisa melihat. Mungkin mereka lebih tajam matanya daripada kita. Saya ini pakai kacamata ini karena minus, jadi matanya kurang tajam. Nah, mungkin orang kafir lebih tajam matanya, tetapi tidak bisa melihat kebenaran. Itu yang dimaksud. Maka Allah mengancam, walahum adzabun adzim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat 6 dan ayat 7 ini bicara tentang orang-orang kafir murni. 4 ayat sebelumnya Allah bicara tentang orang-orang beriman murni. Manusia ada 3 macam. Ada muslim murni, ada kafir murni, ada yang tengah-tengah. Disebut muslim juga tidak, disebut kafir juga tidak. Mereka adalah orang-orang munafik. Untuk orang-orang mukmin yang murni, Allah bicara 4 ayat saja, cukup. Untuk orang-orang kafir murni, Allah bicara 2 ayat saja, cukup. Untuk orang-orang munafik, Allah akan bicara sampai 13 ayat. Kenapa orang munafik sampai 13 ayat? Ada 2 jawabannya. Pertama, karena munafik itu tidak tampak. Mereka menampakkan diri sebagai muslim, tapi sebenarnya dalam hatinya kafir mereka. Nah, sehingga tidak jelas mereka ini, abu-abu, okay? Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَا أُولَى وَلَا إِلَهَا أُولَى, Surat An-Nisa ayat 143. Mereka itu مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ, ya, maksudnya bagaimana? لَا إِلَهَا أُولَى, tidak kepada mereka orang-orang muslim, وَلَا إِلَهَا أُولَى, tidak pula kepada mereka orang-orang kafir. Jadi kalau ditanya apa? Islam. KTP-nya Islam. Salat juga ikut salat, tapi ternyata memusuhi Islam dan kaum muslimin, memenjarakan para ulama, memenjarakan para habaib, memusuhi kaum muslimin, memusuhi kebenaran, membela kebatilan, membela kezaliman. Nah, ini mereka adalah orang-orang yang tidak jelas mereka ini. Sebenarnya muslim apa kafir kamu itu?
sebenarnya kalau mengaku muslim tetapi kenapa cintanya kepada orang-orang kafir, malah berkomplot dengan orang-orang kafir. Nah, ini maka karena tidak jelasnya mereka, Allah perlu jelaskan dengan ayat yang banyak, sampai 13 ayat. Bahkan dalam Al-Quran, kata Ibnu Qayyim, kalau dikumpulkan semua ayat tentang orang munafik, ada 500-an ayat tentang orang munafik. 500 banyak ini, Pak. Ini menunjukkan pentingnya mempelajari masalah orang-orang munafik supaya kita kenal siapa orang-orang sekitar kita, apakah mereka itu muslim ataukah kafir ataukah munafik. Jawaban yang kedua, kenapa Allah sebutkan sangat banyak tentang orang-orang munafik? Karena mereka itu lebih bahaya daripada orang-orang kafir. Orang kafir kan jelas, dia sudah ngambil jarak sama kita karena dia kafir, bawa salib, jelas. Tapi orang munafik ini nyusup pada tubuh kita, ikut sholat jamaah, ikut di masjid, itu ikut pengajian, tapi ternyata dia sebagai mata-mata misalnya, mencari kesalahan apa yang diucapkan oleh pemateri misalnya. Nah, ini mereka tujuannya adalah untuk memusuhi. Karena itulah, karena bahayanya mereka, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, humul aduwu fahdharhum, surat Al-Munafikun ayat 4. Mereka itulah musuh yang sesungguhnya. Ya. Humul aduwu, ini dalam bahasa Arab, artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mereka lah musuh sesungguhnya. Seolah-olah enggak ada musuh lain selain mereka. Ini kalimat seperti ini ya, humul aduwu tidak sama dengan hum aduwun, enggak sama. Yang pernah belajar bahasa Arab akan paham. Kalau hum aduwun itu biasa, tapi humul adu, mereka ini musuh yang sesungguhnya. Mereka ini bukan yang lain. Fahdharhum, maka waspadailah mereka. Qatalahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Nah, mari kita pelajari tentang orang-orang munafik dari ayat 8 sampai ayat-ayat setelahnya, 13 ayat. Allah mengatakan, wa minan nas, dan dari sebagian manusia, may yaqulu, ada orang yang mengatakan, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir, wa ma hum, dan tidaklah mereka bimuminin, orang-orang yang beriman. Jadi ciri-ciri pertama orang-orang munafik adalah mereka mengaku-ngaku beriman. Kapan mereka mengaku-ngaku beriman? Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Nah, ini tafsir Quran bil-Quran, okay? Menafsirkan Quran dengan Al-Quran. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw 'addu 'alaykumul anamila minal ghayr. Wa idza laqukum, kalau mereka berjumpa dengan kalian orang-orang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami juga beriman, KTP saya juga Islam. Wa idza khalaw, tetapi kalau mereka sudah menyepi tidak bersama orang-orang beriman, 'addu 'alaykumul anamil, mereka gigit jari mereka, minal ghaiz, karena dongkol terhadap orang-orang beriman. Jadi dalam hati itu ada permusuhan terhadap orang-orang beriman. Ada permusuhan terhadap para ulama. Ada permusuhan terhadap para habaib yang menyampaikan kebenaran. Karena hati mereka sebenarnya memang hati kafir. Menampakkan Islam, tapi sebenarnya hatinya hati kafir. Maka Allah mengatakan, wama hum bimu'minin. Mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka mengatakan iman kepada Allah, kepada hari akhir. Kalau memang iman kepada Allah, ya pakai aturan Allah dong. Kalau memang iman kepada Allah, kalau iman kepada hari akhir, mestinya takut berbuat dolim. Karena orang yang berbuat dolim akan disiksa oleh Allah yang sangat dahsyat di hari akhir. Malah sebagian mereka mengatakan, gak apa-apa saya masuk neraka, nanti malah ketemu artis-artis, ketemu dengan apa, orang-orang terkenal. Nah, itu berarti wama hum bimu'minin, memang gak beriman mereka sampai menantang neraka itu. Kalau orang beriman dengan hari akhir, gak bakal nantang neraka seperti itu. Allah mengatakan yukhadi'una Allah, mereka menipu kepada Allah, walladzina amanu, juga kepada orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu, illa anfusahum, kecuali kepada diri sendiri. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak mengetahui. Apa yang dimaksud mereka menipu Allah dan orang-orang beriman? Allah kan tidak mungkin ditipu. Allah itu maha segala-galanya. Yang dimaksud mereka menipu Allah adalah mereka merasa menipu Allah. Jadi dalam persangkaan mereka, mereka bisa nipu Allah. Nipunya gimana? Menampakkan iman tadi, ikut sholat, KTP-nya tulisannya Islam, istrinya juga pakai jilbab, meskipun jilbab orang genah ming di sampir ketok, gitu. Tapi intinya menunjukkan Islamnya. Nah, sehingga dia mengatakan bahwasanya kami juga Muslim. Nah, dengan sebab itu akhirnya umat Islam masih menganggapnya Islam. Nah, ini namanya menipu. Okay? Dalam hatinya sebenarnya apa? Kafir.
Maka Allah jawab, "Wa ma yakhda'una illa anfusahum." Maksudnya tingkah mereka itu kembalinya akibatnya pada mereka sendiri. Jadi perbuatan mereka menipu itu nanti akan berakibat buruk untuk mereka sendiri. Yang namanya menipu itu tidak akan berhasil kecuali kalau yang ditipu itu enggak tahu, Pak. Saya pernah ketemu orang ya, dia bawa jam tangan, dia bilang, "Ini ada promo." Ini jamnya semestinya 60.000, tapi karena ini promo 20.000 saja. Ini bulan Ramadan, saya tidak mungkin dusta, Pak. Nah, sambil senyum gitu. Nah, saya karena pas enggak punya jam tangan, saya beli. Tapi ketika saya pulang, saya teringat saya punya kenalan, dia jual jam tangan. Toko dia punya toko jam tangan. Saya mampir, saya tanya, "Berapa harganya, Pak?" "Oh, ini 20.000, ini kelarangan ini. Ini mestinya 10.000 katanya." Ya. Nah, dia ngomongnya 60.000, nggih. Karena di toko dia ternyata ada jam kayak gitu persis-sis ini. Nah, maka kalau karena saya tidak tahu bahwasanya saya ditipu, ini berhasil menipu. Lah sekarang Allah ditipu, ya enggak mungkin berhasil. Allah kan mengetahui siapa mereka. Isi hati manusia itu kan Allah tahu, nggih. Isi hatimu itu benar atau tidak benar, apakah jujur ataukah bohong, Allah paham. Nah, Allah ditipu enggak mungkin. Nah, maka Allah mengatakan tipuan mereka hanya akan kembali akibatnya kepada mereka sendiri, tapi mereka tidak tahu, nggih. Allah mengatakan fi qulubihim, dalam hati mereka maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu, maka Allah pun menambah kepada mereka marada, penyakit yang lain, ya maksudnya tambah sakit. Walahum, dan bagi mereka azabun, siksaan alimun, yang menyakitkan, yang membuat sakit, maksudnya adalah api neraka. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa ini, Pak? Apakah COVID ataukah apa ini? Yang dimaksud penyakit di sini adalah penyakit kemunafikan, yaitu ragu-ragu terhadap Islam. Tidak yakin, benarkah Muhammad itu Nabi? Benarkah Quran ini dari Allah? Benarkah nanti setelah kita mati nanti akan dibangkitkan lagi? Benarkah ada jannah, ada neraka? Ya, mereka mendengar aja, tetapi tidak yakin. Nah, itulah yang dimaksud marad di sini. Penyakitnya penyakit keragu-raguan atau kemunafikan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan penyakit hati itu ada dua macam. Para ulama mengatakan yang pertama disebut penyakit syubhat, yaitu munafik, ragu-ragu tadi. Yang kedua adalah penyakit syahwat. Nah, kalau penyakit syubhat ini untuk orang-orang munafik. Kalau penyakit syahwat ini bisa untuk orang-orang muslim seperti kita, okay? Sudah yakin ada jannah neraka, yakin, tapi masih mau riba. Kenapa? Syahwat terhadap uangnya besar, akhirnya mau riba, itu syahwat terhadap uang. Ada yang syahwat terhadap wanita, ada yang syahwat terhadap jabatan dan sebagainya. Akhirnya meskipun dia paham itu haram, tapi tetap dilakukan. Kenapa? Karena adanya syahwat. Nah, itu orang-orang beriman bisa, okay? Tapi kalau ini, penyakit ini adalah penyakit hati orang-orang munafik, yaitu mereka ragu-ragu, tidak percaya terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Islam. Contoh dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya ada penyakit syahwat bisa dilihat pada surat Al-Ahzab ayat 32. Allah mengatakan, "Ya nisa'an nabi," wahai istri-istri nabi, "kalian itu tidak seperti wanita lain kalau kalian bertakwa. Karena itu janganlah melembut-lembutkan perkataan kalau bicara dengan laki-laki. Fayatma'alladhi fi qalbihi marad," maka orang yang dalam hatinya ada penyakit akan ingin untuk akan ingin untuk berbuat syahwat kepada kalian. Nah, yang dimaksud marad di sini adalah penyakit syahwat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walahum adzabun alimun," dan bagi mereka itu ada siksaan yang menyakitkan, "bima kanu yakdzibun," dengan sebab mereka itu dusta. Jadi sebab dusta mereka diancam api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya dusta termasuk dosa apa? Besar, nggih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan, "Akbarul kabair," dosa besar, paling besar adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah, "wa qatlun nafsi," membunuh orang, "wa uququl walidain," durhaka kepada orang tua, "syahadatu zur," sumpah dusta. Hadis riwayat Bukhari sahih. Nah, bagaimana kalau orang mengumpulkan semua dosa ini, ya tambah paling besar lagi. Udah syirik, bunuh orang lagi, durhaka sama orang tua lagi, bohong lagi. Mengumpulkan banyak dosa besar menjadi orang paling besar dosanya.
Maka Allah mengatakan walahum adzabun alim. Apa yang dimaksud adzabun alim? Siksaan yang menyakitkan, membuat sakit, yaitu siksaan yang menyebabkan seluruh tubuh mereka sakit sampai hati yang ada di dalam tubuh itu terasa sakit. Kalau orang zaman sekarang sakit gigi kan paling sakit di bagian giginya saja, Pak. Sakit pusing ya bagian kepalanya saja. Nah, ini sampai bagian dalam hatinya sakit juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Humazah ayat 7. Narullahil muqaddah, neraka Allah yang dinyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, yang api itu sampai menembus pada hati-hati mereka. Jadi terbakar seluruh tubuhnya sampai bagian dalamnya juga sehingga terasa sakit. Kemudian Allah mengatakan wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, janganlah berbuat rusak di bumi. Qalu, mereka menjawab innama, sesungguhnya tiada lain, nahnu, kami ini, muslihun, orang-orang yang memperbaiki. Maksudnya ketika mereka disuruh untuk tidak maksiat, yang dimaksud merusak di bumi ini adalah melakukan maksiat, maka mereka mengatakan kami tidak maksiat. Disuruh menegakkan syariat Islam, tidak pakai undang-undang yang dibuat oleh manusia yang menentang syariat, mengatakan nahnu muslihun, ini tujuan kami baik, supaya seluruh manusia ini jadi aman tentram. Bukan aman tentram, gara-gara tidak diterapkan syariat Islam malah terjadi huru-hara seperti sekarang ini. Maka Allah mengatakan ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, humul mufsidun, mereka lah orang-orang yang berbuat rusak. Walakin, akan tetapi, la yashurun, mereka tidak mengetahui. Orang yang berbuat maksiat disebut merusak. Kenapa? Karena sebab kerusakan di atas muka bumi ini sebabnya maksiat, Pak. Andaikan tidak ada maksiat di atas muka bumi, bumi ini akan berkah total. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat yang lain, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Surat Ar-Rum ayat 41. Telah muncul kerusakan baik di darat maupun di laut. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab tingkahnya para manusia, yaitu maksiat. Nah, karena itu maksiat disebut tufsidu fil ard, berbuat rusak di bumi. Contohnya apa? Memenjarakan ulama yang tidak salah, membunuh orang yang tidak salah, ini namanya berbuat rusak seperti ini. Membuat kedustaan, disebarkan hoak, ini adalah berbuat rusak seperti ini. La tufsidu fil ard. Allah mengatakan wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana berimannya para manusia, maksudnya para sahabat zaman dulu. Qalu, mereka mengatakan anu'minu, apakah kami akan beriman, kama amana sufaha, sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu. Allah menjawab ala, ketahuilah, innahum humus sufaha, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui kalau dirinya bodoh. Jadi ternyata orang-orang munafik itu suka ngasih stempel kepada orang-orang beriman yang baik dengan stempel-stempel buruk seperti ini, as-sufaha. Para sahabat Nabi imannya sudah bagus, benar imannya, dianggap bodoh oleh orang-orang munafik. Zaman sekarang juga begitu, ulama-ulama yang ngajinya benar, mengajarkan Quran Sunnah, dianggap teroris. Yang jenggotnya panjang, kemudian pakai gamis apa setengah lutut, dianggap teroris, dianggap ajarannya apa keras dan sebagainya. Ini semuanya Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada salahnya. Nabi memang menyuruh kita jenggotnya dipanjangkan, bukan terorisme jenggot panjang itu. Enggak ada kaitannya antara terorisme dengan jenggot sama sekali. Ya, tapi mereka memang menyebut orang-orang yang baik dengan sebutan-sebutan seperti itu. Maka Allah menjawab, mereka itulah sebenarnya yang bodoh, tetapi mereka itu tidak mengetahui. Dulu mereka menuduh orang beriman bodoh, maka Allah jawab, kamu yang bodoh. Nah, sekarang juga begitu, mereka menuduh orang beriman teroris, sebenarnya mereka yang teroris sebenarnya, tapi mereka enggak mengetahui dan tidak sadar kalau mereka itu melakukan terorisme. Jadi maling nunjuk maling, Pak. Maling tidak sadar kalau melakukan apa? Maling, malah nunjuk orang maling padahal dia yang ditunjuk bukan maling. Itu sifatnya orang-orang munafik sejak dulu sampai sekarang tidak berubah, bahkan sampai kiamat enggak akan berubah orang-orang munafik ini. Kata guru kami, Syekh Muhammad Al-Khudairi,
bahwasanya grup munafik maujudun fi kulli zaman, itu ada terus dalam setiap masa. Di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad itu orang yang paling baik di atas muka bumi, munafik ada. Lah sekarang di masa kita, di mana Nabi tidak ada lagi, kita orang beriman tetapi imannya tidak setingkat Nabi, munafiknya tambah dahsyat sekarang ini. Jadi munafiknya zaman Nabi saja ada, padahal Nabi sudah menyampaikan kebenaran sejelas-jelasnya, apalagi zaman sekarang. Nah, karena itulah kita harus waspada terhadap orang-orang munafik. Allah mengatakan mereka tidak tahu bahwasanya mereka bodoh. Ini tingkatan bodoh seperti ini, tingkatan bodoh yang paling dahsyat. Kalau para ulama menyebutnya ini, Pak, jahlun murakkab. Bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat itu apa? Orang bodoh tidak paham kalau dirinya bodoh. Manusia ada empat. Ada orang yang alim, dia paham kalau dia alim. Nah, sehingga dia perilakunya sesuai ilmunya. Ada orang alim, tapi dia tidak paham kalau dia alim. Akhirnya menjilat kepada penguasa dan sebagainya, membantu orang-orang yang zalim. Kalau ada kemungkaran kedzaliman, diam roh aja. Ada kemungkaran malah dia membelanya. Wah, ini alim sing ramudeng kalau dirinya alim. Ya. Tapi masih mending. Yang ketiga, ada orang bodoh, tapi paham kalau dirinya bodoh. Sehingga tidak macam-macam dia. Kalau dia ditanya suatu masalah enggak paham, ya ngomong aja saya enggak paham. Nah, ini orang bodoh yang paham dirinya bodoh. Sehingga dia tanya kepada ulama. Saya ada masalah, saya enggak mengerti jawabannya, hukumnya bagaimana. Tanya kepada ulama. Nah, ini bagus seperti ini. Yang keempat nih paling jelek ini. Orang bodoh tidak paham kalau dirinya bodoh. Sehingga dia memberikan fatwa, fatwanya sesat tanpa dalil, ngawur. Nah, sehingga mereka adalah disebut jahlun murakkab. Ya, bodohnya kuadrat seperti itu. Sifat berikutnya, wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka itu bertemu kepada orang-orang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka itu bersendiri, ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, maksudnya pemimpin-pemimpin mereka, qalu, mereka mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu, sesungguhnya tiadain kami ini, mustahziun, orang-orang yang memperolok-olok. Jadi orang-orang munafik ini memang mudzabdzabina baina dzalik, tidak jelas. Kadang ikut orang beriman, kadang ikut orang kafir. Zahirnya ikut orang beriman, ikut salat jamaah dan sebagainya. Idul Fitri, Idul Adha juga hadir. Pakai peci juga, pakai jilbab juga. Tetapi hatinya itu bersama orang-orang kafir. Nah, maka muncul kekafirannya kalau mereka sudah gabung sama grup mereka. Wa idza khalau ila syayatinihim. Yang dimaksud setan ini apa ini? Karena kalau yang dimaksud setan adalah setan-setan tuyul itu, kan tidak mungkin gabung sama manusia, wong setan tidak tampak. Nah, karena itu kita lihat tafsiran para sahabat. Kata Ibnu Mas'ud, yang dimaksud setan di sini adalah ru'usuhum fil kufri, pentolan-pentolan mereka dalam kekafiran. Ya, tokoh-tokoh kafir mereka. Jadi ada bawahan, ada atasan. Nah, tokohnya itu setannya. Ibnu Abbas mengatakan, al-Yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi, alladzina amaruhum bitakdzib, yang telah menyuruh mereka untuk mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau zaman sekarang, mereka yang disuruh oleh atasan mereka untuk mendustakan apa yang disampaikan oleh para ulama, pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mereka sudah bertemu dengan kelompok mereka, mereka mengatakan, inna ma'akum, kami bersama kalian, inna ma'nahnu mustahzi'un, kami itu cuma memperolok-olok orang beriman, pura-pura bersama mereka, sebenarnya tidak. Nah, karena itu kadang-kadang begitu, Pak. Kam min qawmin hum ma'ana walaysu ma'ana, banyak orang yang tubuhnya bersama kita, hadir bersama kita, tapi sebenarnya mereka itu sama sekali tidak bersama kita. Mereka hatinya bersama orang-orang kafir, sehingga mereka kalau bersama kita hanya badannya saja, mencari kesalahan-kesalahan kita. Begitu sudah ketemu kesalahannya, nanti kemudian dilaporkan kepada atasan mereka. Allah jawab, Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan memperolok-olok mereka, wa yamudduhum, dan akan membiarkan mereka, fi tughyanihim, di dalam melampaui batas mereka, maksudnya di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka buta. Ya. Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan memperolok-olok mereka, maksudnya Allah akan membalas sikap mereka yang memperolok-olok tadi. Bagaimana Allah membalasnya? Disebutkan tafsirnya di dalam ayat yang lain.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Nah, ini termasuk menafsirkan Quran dengan Al-Quran. Pada surat Al-Hadid ayat 13. Nanti pada hari kiamat, orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, berkata kepada orang-orang beriman, "Ungdzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami supaya kami bisa mengambil sinar kalian. Jadi nanti di akhirat itu gelap gulita, Pak. Siapa yang tidak bawa sinar enggak bisa berjalan. Padahal kalau tidak bisa berjalan menuju ke dalam surga, pasti masuk ke dalam neraka. Nah, ini orang-orang beriman bawa sinar mereka. Sinarnya bukan senter, bukan, tapi sinar otomatis karena amal saleh yang dilakukan. Jadi amal saleh kita, sholat, baca Quran, sedekah, pengajian, ini semuanya nanti akan memunculkan sinar. Mudah-mudahan sinar kita nanti di akhirat besar. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini orang-orang munafik, mereka enggak punya sinar karena mereka imannya hanya apa namanya? Pura-pura saja. Sholatnya hanya pura-pura saja, tidak iman betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka akhirnya mereka tidak punya sinar. Maka ketika mereka melihat orang-orang beriman punya sinar, mereka mengatakan, tunggu-tunggu ya, jangan pergi cepat-cepat, kami ingin pakai sinar kalian. Qila, maka dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum, kembalilah ke belakang, faltamisu nura, lalu carilah sinar. Jadi sinar di belakang sana ada, enggak usah ngejar kami ya, kami sudah terlampau cepat ke depan, cari di belakang sana ada sinar. Begitu mereka balik ke belakang, Pak, apa yang terjadi? Faduriba bainahum bisuril lahu babun, lalu dibuatlah satu pagar yang ada pintunya. Batinuhu fihi rahmah, di dalamnya penuh dengan rahmat. Wa dhahiruhu min qibalihil azab, adapun di luarnya ada siksaan-siksaan yang muncul dari situ. Jadi mereka ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh balik ke belakang. Begitu mereka noleh ke belakang, balik ke belakang, langsung kasih pagar pemisah antara mukmin dengan kafir. Sebagaimana mereka dulu menipu Allah dan orang-orang beriman di dunia, maka di akhirat mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ditipu juga. Ini tafsirnya surat Al-Hadid ayat 13. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka, dalam keadaan buta atau bingung. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik itu memang tidak jelas mikirnya. Kalau orang kafir jelas, Pak. Mereka mikirnya pokoknya muslim ini jelas salah, yang benar adalah kami. Muslim juga begitu, mikirnya jelas. Muslim itu jelas benar. Kafir itu jelas sesat nih. Kafir itu neraka. Mau masuk jannah itu harus muslim. Mikirnya udah benar, lurus. Kalau orang munafik ini bingung mereka. Yang benar sebenarnya yang mana nih? Ya, muslim apa kafir? Akhirnya mereka gabung dua-duanya. Menampakkan kepada Islam sebagai muslim, tapi ketika sudah gabung sama orang-orang kafir, mereka mengatakan kami bersama kalian ya, kami grup kalian ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang yang ishtarau, mereka telah membeli, ad-dalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Fama rabihat, maka tidaklah beruntung tijaratuhum, perdagangan mereka. Wama kanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud membeli kesesatan dengan petunjuk, maksudnya adalah mereka memilih mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Mereka kan bersama orang-orang beriman, bersama Nabi juga. Kalau pengajian begini juga hadir, sehingga mereka mendengar kebenaran-kebenaran disampaikan. Tapi kebenaran itu tidak diikuti. Mereka malah mengikuti kesesatan. Itu yang dimaksud ishtarau dhalalata bil huda. Mereka pilih kesesatan, meninggalkan petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastahabbul kufra 'alal iman wa amma Thamud. Adapun orang-orang kaum Thamud, fahadainahum, kami sudah berikan petunjuk kepada mereka, fastahabbul 'ama, mereka memilih buta 'alal huda, daripada petunjuk. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat yang lain, surat At-Taubah ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya, jangan jadikan bapakmu atau saudaramu sebagai wali atau kekasih. Ini istahabbul kufra 'alal iman, kalau mereka itu lebih memilih kafir daripada iman. Nah, maka orang-orang munafik juga begitu.
Mereka mendengar petunjuk, tetapi mereka tidak mau mengikuti petunjuk. Mereka memilih mengikuti kesesatan. Maka Allah menyebutnya dengan ishtarawud dalalata bil huda, ya, membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka Allah katakan fama rabbihat tijaratuhum, perdagangan mereka tidak beruntung. Perdagangan apa? Ya tadi, memilih kesesatan itu adalah dianggap sebagai tijarah, ya, perdagangan. Karena orang berdagang itu dia melepaskan uang mendapatkan barang, ya, atau melepaskan barang mendapatkan uang. Lah mereka itu melepaskan petunjuk malah mengambil kesesatan. Semestinya yang dilepas itu adalah kesesatannya, bukan petunjuknya. Karena itulah setiap pengajian seperti ini selalu saya memulai dengan doa supaya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberi ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu tidak bermanfaat kayak orang-orang munafik. Telinganya mendengar petunjuk tapi hanya lewat saja, habis itu lenyap. Disampaikan berapapun ayat enggak dipakai. Disampaikan berapapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada gunanya. Hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, orang-orang munafik. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat itulah yang akan mendapatkan manfaat di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab, walhamdulillahirabbil alamin. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Masih ada sekitar 4 menit, barangkali ada pembahasan, dipersilahkan. Baik berkaitan tema atau bebas. Monggo. Kalau kita tahu Kalau kita mengetahui ada orang yang ciri-ciri munafik ada pada dirinya, bagaimana sikap kita kepada mereka? Nah, munafik itu meskipun hakikat hatinya kafir, tetapi karena mereka itu menampakkan Islam, maka para ulama mengatakan nahnu nahkumu fil zawahir, kami menghukumi orang sesuai zahirnya. Dia menampakkan Islam, berarti sikap kita kepada dia sikap sesama muslim. Okay. Tidak boleh kemudian kita ambil pedang kemudian beleh mereka. Enggak. Kenapa? Mereka menampakkan Islam. Justru itulah yang disebutkan dalam Quran tadi, mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Menipu gimana? Mereka merasa bisa menipu karena gara-gara menampakkan Islam akhirnya mereka tidak disembelih oleh orang-orang beriman. Waktu itu kan kaum muslimin kuat, nggih. Orang-orang munafik ini kalau menampakkan kekafirannya udah pasti disembelih oleh orang-orang beriman. Maksudnya dalam perang pasti mereka akan dibunuh. Tapi mereka supaya tidak dibunuh, mereka tampakkan sebagai muslim. Nah, memang seperti itulah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk membunuh orang-orang munafik, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dua perkara. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan humul adu fahdharhum, mereka adalah musuh, waspadai mereka. Jangan gabung sama orang-orang tersebut. Kalau kita tahu ada seseorang atau kelompok nih isinya orang-orang yang sifatnya munafik begini, kalau gabung itu berarti enggak paham Quran ini. Allah mengatakan mereka musuh, waspadai, kok malah gabung gimana? Nih. Gabung itu berarti tidak waspada. Berarti menganggap sebagai teman, bukan menganggap sebagai musuh. Ini perintah pertama. Perintah yang kedua. Nih. Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Pada surat An-Nisa ayat 63. Ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, yaitu kekafiran sebenarnya. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Wa'idhhum, dan nasihatilah mereka. Wa qul lahum, dan berkatalah kepada mereka fi anfusihim, pada diri-diri mereka qaulan baligha, perkataan yang menohok, yang dahsyat, yang baligh, yang sampai ke dalam hati mereka. Jadi kita jihadnya melawan orang-orang munafik bukan dengan pedang, tapi dengan kalimat yang dahsyat disampaikan kepada mereka, supaya mereka mengetahui bahwasanya mereka itu sebenarnya musuh yang kita sudah paham. Kalian itu musuh,
Tetapi karena kalian masih menampakkan Islam, ya kita tidak bisa membunuh kalian. Jadi sekarang tidak boleh kita kemudian ada pistol dan sebagainya, kita bedilkan kepada mereka, kita tembakkan kepada mereka, enggak boleh. Karena mereka memang menampakkan Islam. Nahnu nahkum bidzawahir. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita tadi, okay. Berhati-hati, waspada, kemudian sampaikan peringatan dahsyat kepada mereka sampai-sampai Allah mengatakan qaulan baligha, okay. Apa maksudnya qaulan baligha? Mari kita lihat tafsir Haumat. Ini tafsir yang paling gampang, tafsir Haumat. Beliau mengatakan al-qaulil baligh, yang dimaksud perkataan yang dahsyat itu adalah alladhi yu'athir fi nufusihim, yang bisa memberikan pengaruh dalam hati-hati mereka. Kattawa'ud bil qatl, seperti ancaman untuk dibunuh. Tapi ancaman saja, okay? Bukan berarti apa? Kemudian dibunuh betul, okay? Kalau kalian melakukan kekafiran, kalian akan kami bunuh, okay? Wal isti'sal indahra minhum nifakun, dan akan dibasmi kalau muncul kemunafikan jelas dari mereka. Wa ayyukhbirahum bi annallaha alimun biman fi nufusihim, memberitahukan kepada mereka bahwasanya Allah mengetahui apapun yang ada dalam hati-hati mereka. Ini contoh-contoh memberikan nasihat kepada orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini penutup surat At-Tahrim ayat 9. Ya ayyuhan nabi wa nabi jahidil kufar, jihadilah orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Kalau menjihati orang-orang kafir dengan pedang, menjihati orang-orang munafik dengan perkataan, maka Allah mengatakan waghlud alaihim, ya, kasarlah kepada mereka. Jadi kita disuruh kasar kepada orang-orang munafik. Enggak ada lembut untuk orang munafik, enggak ada. Lembut itu sesama muslim yang baik. Orang-orang munafik, mereka itu orang yang bengis, yang kejam, ya kita katakan bengis, kejam dan sebagainya. Disuruh keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.